Aku mau lahiran, tapi kamu tidak ada kabar sama sekali. Aku bingung harus bagaimana ini. Untung saja aku masih punya orang tua. Jadi sementara aku tinggal bersama keluargaku. Begitulah ungkapan dan curhat si janda yang sedang hamil tua ini. Beliau sedang mencari calon suami plus ayah untuk calon anaknya. Perkenalkan, usiaku sekarang 48 tahun. Kalau kamu mau menikah sama aku udah nggak mau lagi punya anak, cukup hanya satu ini saja. Begitulah ungkapan Mbak Mila, panggilan akrabnya Mbak Mila, statusnya janda cerai hidup, beliau ditinggalkan oleh mantan suaminya. Karena mantan suaminya itu tidak bertanggung jawab. Jujur, sebenarnya aku ini udah nggak mau lagi berumah tangga, tapi aku hanya kasihan sama anakku ini. Kubuka satu kali lagi pintu hatiku untuk laki-laki yang serius dan bertanggung jawab. Masalah nafkah kita cari sama-sama, jangan kamu bebankan ke kamu sendiri atau ke diriku. Begitulah ungkapan Mbak Mila. Jadi bagaimana untuk kalian yang melihat dan mendengarkan video ini, apakah tertarik untuk berkenalan dan ta'aruf? Jika iya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dengan kalimat yang sopan dan santun, pokoknya aku tunggu keseriusan kamu. Itulah sedikit profil tentang Mbak Mila. Jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Sekian.